juga menerusi Facebook Live Selangor FM dan juga menerusi saluran TV 1 kita. Ha, singgah seketika lah kan, kacau sekejap Syahril dan juga Hana tu ha. Jadi terima kasih diucapkan kepada anda kerana terus menonton TV 1 RTM, pastinya tu mesti anda ha gitu. Jadi tak lama lagi akan kembali bersekolah, macam mana adik-adik, ready tak? Jadi tak lama lagi kita sudah maklumlah pada hari Rabu ini 24 Jun, ha, makanya bermulalah edisi sekolah untuk pelajar-pelajar kita SPM, SBM, STPM dan juga STAM. Dan pada 1 Julai nanti untuk adik-adik comel otek, ha, nak masuk balik ke sekolah tadika, prasekolah semua ya. Ha, jadi macam mana moodnya? Okey tak adik-adik? Daripada sekarang dah boleh ajarlah budak-budak ni untuk bangun awal. Ha, bangun bang, bangun nanti. Ha, jadi kena pastikan juga ya, dalam pada nak masuk balik ke sekolah, ha, norma baru kena ikut. Jadi kepada anda pengusaha kantin, jangan diabaikan ya, SOP-nya. Apa dia? Ha, kita sedia maklumlah, kena pastikan kantin sentiasa bersih. Nak masuk ke kantin tu, ha, kena cek suhu badan eh, dan pastikan sihat barulah beri staff anda bekerja. Maklumlah nanti nak readykan semua makanan-makanan untuk budak ni kan. Dan pastikan makanan ditutup. Ha, jadi 5 juta pelajar di Malaysia akan kembali bersekolah nanti. Ha, jadi semua tengah bersemangat ni, berkobar-kobar. Tak sabarnya mak nak pergi sekolah. Jadi meh, Cikgu Anis nak pesan kepada adik-adik. Ha, nanti bila dah masuk sekolah balik dek, kena pastikan ya. Ha, pastikan apa? S-E-K-O-L-A-H. Ha, S, saringan kesihatan. E, etika batuk dan bersin. Ha, tak bolehlah adik-adik main batuk je. Oh, macam tu eh. Kena pakai tisu ke kan? Ha, pakai kain ke? Jangan main batuk-batuk je kan? Dan juga kawan-kawan jangan duduk bertumbuk-tumbuk bergusti sangat tau. Bertumbuk terlampau tak boleh. Jadi mak bapak kena ajar lah eh. K, kena kerap cuci tangan. Okay? Ha, kena rajin guna hand sanitizer ataupun gunakan sabun. O apa? O, orientasi. Norma baru. Ha, jadi kat rumah dah boleh praktikkan daripada sekarang ni. Ha, mak bapak pura-pura lah jadi cikgu ke apa kan. Tengok macam mana okey ke tidak kan budak-budak ni kan. Dan juga L, ada S-E-K-O-L-H kan. L adalah lakukan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh. Ha, contohnya dekat meja ke, pen ke, buku ke apa kan. Ha, E apa dia? Amalkan penjarakan sosial. Dan juga H, ha, sekolah H adalah hand sanitizer. Jadi itu adalah antara, ha, norma baru yang perlu ada diikut. Dan juga kepada pihak pengendali kantin, macam mana dengan cikgu-cikgu? Ha, cikgu-cikgu pun kena pastikanlah budak-budak ni kalau dekat kantin ke dekat asrama ke, diorang tak adalah sesak-sesak macam tu eh. Ha, jadi pastikan semuanya diikut dengan selamat. Kita minta doa lah kan, semoga semuanya baik hendaknya. Kita tak naklah peristiwa yang berlaku dekat Beijing contoh eh. Kita tahu kan budak-budak masuk sekolah, 30 pelajar positif pula. Ha, jadi kita kena pastikan SOP diikut. Jadi untuk adik-adik, selamat kembali ke sekolah nanti. Dan kepada anda, teruskan menonton TV 1 bersama dengan Syahril dan juga Hana. Dan juga terima kasih banyak diucapkan kepada kru Selamat Pagi Malaysia. Kita jumpa lagi. Ha, dan untuk anda, kejap lagi saya akan bacakan ucapan-ucapan anda di Facebook Live Selangor FM berkenaan dengan Hari Bapa. Jumpa lagi, okey? Jom kita belanja dulu lagu ini. Anta Permana, khas untuk anda. Selangor FM, pilihan tepat.